sudah berdendang-dendang nih, berdendang-dendang dari kakak Roki buat. Saya ingin kakak Roki masak sesuatu yang mungkin cocok nih untuk pada saat musim hujan, suasana dingin. Mungkin kakak Roki bisa memberikan menunya nih apa? Selalunya aku yang sejuk, lagi aku hujan angin, berhantu, udah angin, berhantu juga ya. Beribut kata orang. Mak saya suka masak sup pornas. Sup pornas. Ini asalnya dari mana sih kalau sup pornas? Dari etnik Bidayuh. Dari etnik Bidayuh. Bahan dasarnya seperti apa? Bahan dasarnya senang aja Bandung aja. Bandung. Bandung di Parut. Oke. Bandung itu apa kalau di? Bandung lah ubi kayu. Oh ubi kayu. Jadi. Jadi yang itulah bahan-bahan bagi mula sup pornas. Masukkan 2 cili padi. Okay. Sebab simak pedas sila. Oh, kalau mau ditambah boleh ya? Boleh. Pedas lagi ya. Bawang merah, bawang putih, 2-2 lah. Bahan itu 2-2 aja Andi. Okay. Nah, masukkan belacan tutup. Tutup ya? Nah, tutup sampai perak-perak boleh, alus-alus boleh. Oh, okay. Nah, pas ya masukkan serai. Ah, serai itu mau banyak sikit. Pakai mewanginya. Oke, jadi dapat rasa yang strong dari serainya ya, Kak Rokia. Iya, tuh Bandung. Oke, ubi ya. Ubi diparut, diparut kasar. Ini direbus sampai? Direbus sampainya tinggal macam melikat-likat atau pekat. Oh, kanjinya sudah keluar sampai kanji keluar ya. Sampai kanji keluar. Oke. Masukkan bahan yang ditutup, ditampar di sepak benar-benar tadi. Masukkan ke dalamnya. Masuk gaul-gaul dulu. Agak ya tambahkan. Tak garam, tak gula, mana nak patut ya. Pakai masuk perasanya pas ya. Tuang aja dalam. Sudah masak cepat sekali ya Karoki ya. Cepat aja mulai menatang tuh. Dah siap. Sup pornas kita Andi. Makan time sejuk nyaman tuh Andi. Oh, nih ditaburin dengan? Ditaburin, di topping dengan cili besar. Wah. Sup pornas.